habis Nabi sebut hadis tu. Kemudian hadis yang kedua. Kita nampak ni. Ni kita nampak ni zaman kita malam ni dengan Hak Dajjal nak keluar ni. Beberapa tahun sebelum kemunculan Dajjal, kalian akan melihat umat Islam menghadapi kehidupan penuh dengan penipuan. Habis. Hadis yang terakhir pada malam ni, hadis yang terakhir pada malam ni tuan, jangan risau. Saya nak sebut kepada tuan-tuan secara ringkas sehari sebelum Dajjal muncul. Yang ni agak jauh lah, kita tidi sini kan. Ini Dajjal muncul, ini zaman Dajjal muncul. Yang hadis yang saya baca tadi, beberapa tahun sebelum kemunculan Dajjal, nampak sangat yang hadis pertama saya baca tersat seolah-olah berada pada zaman ini. Hadis yang saya nak baca yang kedua ini tuan-tuan, dia sehari sebelum Dajjal muncul, iaitu hadis ni sahih. Siapa yang boleh bahasa Arab, dia boleh cari hadis ni, nama dia hadis Fitnatul Ahlas Wasarra Wadduhaima. Ahlas, Sarra, Duhaima, tiga fitnah yang akan berlaku beberapa hari sebelum Dajjal muncul. Ini macam jauh sikit, iaitu begini. Turutan yang pertama akan berlaku namanya Fitnatul Ahlas. Tuan-tuan sekalian, dengar ni tuan-tuan, boleh jadi zaman kita, boleh jadi bukan zaman kita, wallahu a'lam. Fitnah Ahlas ini, sahabat tanya, ya Rasulullah, fitnah Ahlas ini apa? Ahlas ini jamak kepada hilsun. Hilsun ialah pelapik yang diletakkan di atas kuda dan tidak pernah ditanggalkan. Bukan yang tebal tu tuan-tuan, yang paling bawah sekali. Dia selapis sahaja. Dia tidak pernah ditanggalkan. Nabi sebut beberapa hari sebelum kemunculan Dajjal ini akan berlaku tiga fitnah terbesar. Pertama bernama Ahlas. Kenapa Nabi sebut dengan Ahlas? Kerana Nabi nak relate dengan pelapik yang nipis yang diletakkan di atas belakang unta, di belakang kuda. Pelapik ini tidak pernah ditanggalkan, maka begitulah keadaan fitnah Ahlas. Ketika ia bermula kepada umat Nabi Muhammad, dia tidak pernah berhenti. Subhanallah. Fitnah dia sangat menggerunkan, iaitu harabun wa harabun, kata Rasulullah. Dua kataan Nabi sebut. Sahabat tak tanya, sahabat faham. Kita memang tak faham. Maka jawab para ulama, antaranya Al-Imam Al-Khattabi, harabun itu, harabun perang, harabun itu adalah zahabul man wal ahl. Ketika bermula fitnatul ahlas, ada tiga benda akan berlaku kepada umat Nabi Muhammad secara besar-besaran. Satu, perang. Seluruh dunia umat Islam berperang. Dua, banyak kematian ahli keluarga. Tiga, akan kehilangan harta benda sehingga tidak berbaki sedikit pun. Ketika itulah kata Rasulullah di dalam satu hadis lain, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Tu hadis lain pula. Apa Nabi sebut? Nabi kata ketika berlaku fitnah itu, sebelum berlaku dan sampai kepada kalian fitnah yang gelap itu, badiru bil a'mal, berlumba-lumbalah, berusahalah bersungguh-sungguh untuk membanyakkan amal ibadah, kerana umat ini akan menghadapi satu zaman fitnah yang gelap gelita, kaqita'il laylil muzlim. Fitnah itu seperti malam yang gelap gelita. Ketika itu kalian tidak lagi mudah untuk menyentuh Al-Quran. Ketika fitnah itu melanda umat Islam, kalian tidak lagi mudah untuk solat. Ketika fitnah itu melanda, kalian tidak lagi mudah untuk mengeluarkan zakat. Ketika fitnah itu melanda umat Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak lagi mudah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengar dan elok-elok tuan-tuan. Fitnah mana? Ni. Ahlas. Perang seluruh dunia, kehilangan kebanyakan manusia, kehilangan ahli keluarga, dan mereka juga akan kehilangan harta benda sehingga tidak berbaki sedikit pun. Kemudian berakhir fitnah ahlas. Berakhir fitnah ahlas, bermula fitnah kedua, namanya fitnah sarra. Fitnah sarra, saya ringkaskan. Kata Rasulullah, fitnah sarra ini fitnah yang pelik, sangat berbeza dengan fitnah ahlas tadi. Kerana fitnah sarra ini, dia bermula umat Islam dikembalikan harta mereka. Pulak dah. Banyaknya harta mereka ketika itu, kemewahan mereka dikembalikan, mereka tenggelam dalam nikmat, mereka tenggelam dalam kemewahan, sekali lagi mereka tinggalkan ajaran Islam ini. Ending kepada fitnah sarra ini ialah mereka akan melantik seorang pemimpin yang lemah, ilmu pun tak ada, pengalaman pun tak ada. Nabi sebut macam tu je, umum. Wallahu a'lam. Ketika berakhirnya fitnah yang kedua, sarra ini, maka bermulalah fitnah yang ketiga. Fitnah ketiga inilah sehari sebelum kemunculan Dajjal. Fitnah ketiga. Nama fitnah ni tuan-tuan, fitnah Duhaima. Kata Rasulullah, fitnah Duhaima ini akan kena seluruh manusia, Islam dan kafir. Mukmin yang sebenar pun kena fitnah ni, orang biasa lagi-lagilah terkena dengan fitnah ini. Ketika mana mereka menghadapi fitnah yang gelap gelita ini, mereka mula meninggalkan ajaran Islam dan mereka mula meninggalkan ibadah. Ketika fitnah Duhaima ini berlaku, pagi itu seorang daripada kamu Islam, petang itu dia sudah murtad daripada Islam. Petang murtad. Ataupun Nabi kata petang itu dia masih Islam, pagi esok dia bangun dalam keadaan dia sudah pun murtad. Pagi Islam, petang murtad. Petang Islam, pagi esok murtad. Kata Rasulullah, ketika itu dinamakan fitnah Duhaima. Kemuncak kepada fitnah Duhaima ni, habis ya? Habis dah ceramah malam ni. Kemuncak kepada fitnah Duhaima, kalian akan melihat seluruh umat Islam akan terpecah menjadi dua bahagian yang terang. Satu pasukan mukmin, fustatu imanin la nifaq fi. Nabi kata, satu bahagian, satu kumpulan, semua orang Islam, tidak ada seorang pun munafik, tidak ada seorang pun fasik. Dan tuan-tuan akan tengok ketika itu, hari itu atau keesokan harinya sebelum Dajjal keluar, akan terbahagi kepada pasukan yang kedua dengan jelas. Pasukan kedua itu kata Nabi, fustatu nifaqin, kumpulan orang-orang kafir, kumpulan orang-orang munafik, seorang Islam pun tiada di situ. Ketika mana kalian terbahagi menjadi dua, kata Nabi, fantaziru dajjal, maka tunggulah Dajjal, min yaumihi, hari itu, au min ghadih, ataupun keesokan harinya. Tuan-tuan, jadi yang itulah keadaan yang saya sebut daripada kronologi yang paling atas tadi-tadi, yang kedua, yang ketiga, sampailah kronologi yang paling dekat, yang paling hampir kepada kita, iaitulah zaman kita dengan kemunculan fitnah yang paling besar dalam alam ini, iaitulah fitnah Dajjal. Maka kesimpulannya, setiap orang Islam seperti biasa meneruskan kehidupan mereka, yang bekerja-bekerja, yang pincin-pincin, yang bersekolah-bersekolah, yang belajar-belajar, seperti biasa meneruskan apa yang disuruh oleh Allah, melakukan sunnah Rasulullah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Teruskan kehidupan, banyakkan amal ibadah bersama dengan kumpulan para ulama yang dekat dengan Allah, sehinggalah kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan
kita redha dengan Allah, Allah redha dengan kita. Saya rasa sekadar tu dulu insyaAllah untuk malam ni. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.